Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Pakai busana mewah ke kampus, Prilly Latuconsina dianggap pamer. Prilly Latuconsina baru menjalani statusnya sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Perempuan 21 tahun itu pun kerap menunjukkan momen menyenangkan selama di kampus, mulai dari bercengkrama bersama teman-teman, hingga pamer gaya busana. Namun sayangnya, tak semua orang suka dengan momen perkuliahan yang dibagikan Prilly Latuconsina melalui Instagram pribadinya. Salah satunya adalah potret sang artis yang diunggah Senin 16 Oktober 2017. Dalam foto itu, Prilly Latuconsina bermaksud menunjukkan gaya pakaiannya saat kuliah. Bintang sinetron ganteng-ganteng serigala ini berpose di sebuah parkiran dengan atasan berwarna merah, celana hitam, sepatu krem, dan tas coklat. Penampilan itu dipermanis dengan kacamata hitam dengan bingkai berwarna merah. Beberapa pengguna Instagram lantas keberatan dengan penampilan tersebut. Pasalnya, barang-barang yang dikenakan Prilly Latuconsina dalam foto itu dinilai terlalu mewah untuk ke kampus. Kuliah yang sederhana dong Pril, gak usah pakai barang-barang bermerek. Tahu sih duit lo, tapi kok ya berlebihan banget, tulis Dong Dong Chu. Ke kampus tuh tempatnya belajar mencari ilmu loh, bukan ajang pamer-pameran barang mewah. Kurang-kurangilah pakai barang mewah ke kampus, memicu tindak kriminal juga tahu, sahut Ed Fitria Art. Ed Fitria Art setuju. Setiap ngampus pasti nge-post foto, mau belajar apa mau pamer barang mewah doang sih, ungkap Ed Sarah Sri Kandi. Jika diperhatikan, barang-barang Prilly Latuconsina memang terlihat mewah. Contohnya saja sepatu merek Gucci yang membungkus kakinya. Sepatu dengan aksen tali dan logo merek tersebut ditaksir bernilai belasan jutaan rupiah. Terima kasih,